Masa apa? Apaan masuk kamar deket dah kamarnya? Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Ini apa? Nggak usah pura-pura nggak tahu. Ini awas. Minyaknya panas sayang. Ini kelihatannya fried potato. Apa orang tadi kamu minta ini dimasakin kentang goreng kok? Gak tahu. Gak tahu pura-pura. Cewek yang lain. Ngedumul terus ya. Baunya bagus. Enak. Baunya enak. Oi. Sedap baunya. Udah gak usah ganggu kamu. Kai. Suamiku benar-benar perhatian ya, dia tuh. Suami Indonesia itu perhatian. Iya, suami Indonesia perhatian. Gak usah ganggu. Kamu tunggu aja. Aku tunggu dalam aja, gak usah ganggu. Aku mau sama kamu. Enggak, sebenarnya aku dipaksa sama dia. Oh, gak perhatian ya? Iya deh, sayang. Aku masak demi kamu. Sepenuh hati, pakai perasaan cinta. Ya tak. Nanti gak usah ganggu kamu, aku ini 3 menit soalnya. Ya nanti aku datang sini lagi ya. Bye bye. Agak gosok, agak gosok. Gak usah ganggu kamu. Huh? Iya tadi kamu ganggu. Gosok, 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 gosong, gosok. Gak usah ganggu kamu, awas awas. Jadi. Udah jadi guys. Udah jadi. Terakhir kasih garam. Bau sedap. Garamnya sampai sini yo. Oh iya udah, di sini aja kalau gitu. Hati-hati ya. Nih guys. Kentang goreng. Pahit. Pahit. Eh beneran? Pahit. Nih coba kamu coba saya. Ya. Agak gosong. Agak gosong? Iya. Kamu gak pintar masak ya? Aku masak demi kamu. Oke, ganti chefnya. Guys, sayang sekali tadi aku ini ya, apinya terlalu besar mungkin, jadinya agak gosong dikit. Makanya ini dia mau masak ulang buat aku ya. Kamu ganggu aja. Pergi ke sana. Kemana? Ke sana. Menungguin aku. Dari cuci kentang dulu. Cicing guys, sudah jadi nih. Masak buatan aku dibilang nggak becus coba. Pahit. Padahal udah bikin pakai hati lagi ya. Pengen lihat aja punya si Syacho gimana hasilnya. Lagian sombong banget kan. Syacho. Oh, sini. Kita jadi dong. Sini. Jadi. Aku lagi recording ini ya. Oh gitu. Kentang goreng. Kentang rebus. Apaan guys? Aku dikasih kentang rebus coba. Ada apaan ini? Kamu cuci. Ada gelang juga. Kamu gak senang? Bentar. Enggak. Guys, bentar ini ya. Ini akhirnya. Ini lihat, ini kentang goreng. Dan aku kasih tomat lagi ini. Ini bener, ini matang kan? Iya matang. Beneran? Matang. Tadi kamu bilang masak kentang kan? Iya. Ya ini kentang emang sih. Kentang kan? Kentang. Sama, tapi, ingredient juga. Tapi gak kan? Gitu sayang. Kelihatannya enak kan? Guys, ini masih kentang bulat gini guys. Aku udah kulitnya bersih-bersih loh. Ini enak, pasti enak. Wah, kacau ini. Bukan apaan? Masa kamu gak pernah makan ini? Ya, dulu banget. Ya kan? Enggak, masalahnya enak loh ini. Sayang, gitu. Iya, bukan. Guys, beneran. Ini beneran kentang direbus ini ya. Beneran rebus ini tuh baunya. Bagus. Beneran ini guys, kacau ini.
Kayaknya aku dikerjain ini kayak. Emang makan. Apaan? Aku masak yang ini. Kacau nih, lihat perbedaannya nih, kacau ini. Perbedaannya cuma kamu pakai minyak, aku pakai air putih aja. Enggak, tadi kamu bilang kan punya aku ini kayak terlalu matang, katanya pahit. Tapi kenapa kamu masak kentang kosong loh? Iya, emang gak kosong. Mana ada kentang rebus kosong? Gak kosong, pasti gak pahit ini. Pasti manis ini. Yaudah ya, Tukar. Gampang makannya. Iya dong. Yaudah, ayo makan. Yuk. Itadakimasu. Yes. Sumpah kacau aku ini. Ini enggak gosong ya? Kalau itu? Yes. Panas. Panas banget sumpah. Gimana? Kentang. Ya, kentang sih kentang. Enggak akan jadi ayam goreng kok ini. Gimana? Kenapa? Ada kulitnya itu loh. Iya, kulitnya kulit. Emang lebih enak pakai garam ya? Iya, pasti. Kacau. Pakai ludah. Ludah kamu. Terus ya, Panas sayang. Benar panas banget. Buang-buang aja. Maksudnya dijilat gitu. Jangan jorok ya. Ya sih, tadi kamu bilang dijilat. Jangan cara jolok aja. Mantap sih, mantap. Ini juga mantap. Sumpah aku dikasih cuma garam doang nih. Ini masih ada air-airnya lagi, coba guys kamu lihat ini. Gila ini. Aku udah ini loh, pipi. Apa pipi ini masih berair ini? Enggak. Kacau ini. Ini berarti aku lubes. Beneran lubes gitu? Iya, tahu. Oh, ini sebagai bukti kalau ini beneran direbus ya. Kacau ini. Gimana? Kamu beneran ini bersih nih? Ya, bersih. Guys, lihat nih. Ada akar ya? Kacau ini. Ini akarnya ini masih ada di sini nih. Akar serabut apa akar jem? Enggak apa-apa, udah lubes. Kamu tahu Oreo enggak? Oreo, cemilan Oreo coklat itu loh. Oh, yang coklat gitu ya. Ya, tahu kan? Itu ada beneran. Cara makannya tuh kayak gini. Dikupas apa ya? Diputer, aduh puter, panas sayang. Gimana? Kayak di, guys, dagingnya kayak gini nih. Sampai berasap tuh, lihat nggak? Ini benar-benar kelihatannya Oreo ya? Kacau ya deh. Cara Oreo ya? Ya itu Oreo itu kan biasanya diputar, dijilat, gitu kan? Dijilat dulu kan? Terus? Dicelupin gitu. Sini, makan. Iya, fufu dulu. Panas. Kamu gak ada perhatian. Kamu bilang panas-panas. Tapi bener, kasih panas aku banget ini. Dalek gitu. Gimana rasanya? Enak banget ini. Enak kan? Iya, enak sih. Manis sih ya, manis dan apa ya? Kentang? Ya kentang sayang. Gue bilang ya, ini bukan durian. Tapi ini ternyata di luar prediksi aku, rasanya enak gak? Maksudnya manis sama. Kasih pakai garam, jadi pol. Kalau ini sama butter, enak. Sampai enak kan, beneran enak. Enak kok? Cuma lubus aja, enak. Soalnya ini kecil kan? Jadi gampang makan, cemilan kan? Sayang, ini keras sayang. Oh betul. Coba makan. Ini kayaknya aku belum. Aku udah dungkar bunyinya. Di sini belum matang ini, kacau. Agak hijau bagian atasnya, bagian sini agak hijau. Kacau ini kamu. Sumpah ini hijau di sini. Mantap. Jolo, jangan makan di atas orang tua kamu ya. Ya. Ini udah.